Mana ada? Ikan bakar daun bumbu. Oh, ini bersegera saja pada itu. Kotan, Yon, Yon, Tompe. Tarik deh kamper. Lomur. Terus kan ya? Cipu bisa, oke nih. Sepala. Ada yang dari mana ini? Pakan baru juga ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Abdul Mukti. Saya dari Pakan Baru. Pak Mukti dari Pakan Baru. Assalamualaikum Pak Rektor. Kamu Pak. Selamat siang Bapak Rektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Selamat bergabung, Bapak. Oke, siap. Siap. Oke, Bapak. Selamat siang Bapak Rektor, selamat bergabung di webinar kita. Ternyata Bapak ini pesertanya kemarin yang daftar sekitar 600 peserta. Alhamdulillah banyak yang dari luar Jawa juga. Yeah. Luar biasa sekali. Ini tadi ada yang dari Arum Keke. Selamat siang Ibu Nurjana. Dari Arum Keke. Arum Keke. Arum Keke mana? Ya, Arum Keke mana ini? Oke, saya catat tadi ada 18 Bu yang dari eksternal ya. Oke, oke. Dari Pugu ini yang justru yang aktif menyapa pesertanya. Terima kasih ya Pak Pugu ya. Pak Pugu, selamat datang Pak Pugu. Oke, terima kasih. Ya. Thank you.
Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif, MPDI. Yang terhormat Dekan FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Ibu Astri Chandrasari, MPD. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Ibu Naning Kurniawati, MPD. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Dr. Puguh Darmawan, MPD dari Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati rekan-rekan dosen pendidikan matematika, Bapak Ibu rekan dosen pendidikan matematika, dan juga para hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga penutup dan doa, acara keempat nanti dilanjutkan dengan acara inti yang akan dilanjutkan oleh moderator. Memasuki acara pertama, yakni pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan. Hadirin, kami mohon berdiri.
meneh. Wis Ivan Unas teh. Tenan ada gelas. Gila. Gila, gila. Ya lal wabon kumpul wabon minal iman warakakum minal firman inhadu alal wabon ya lal wabon kumpul wabon minal iman warakakum minal firman inhadu alal Biladi anta unwanul fahoma kullu maya tika yawma komi hayal kofi mama kullu maya tika yawma komi hayal kofi mama Syabda hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Usapka hati wahai tanah airku Cintamu dalam imanku Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro kepada Bapak Kiai Muhammad Jauharul Ma'arif MPDI. Dipersilahkan. Cek suara dulu, Bu Anis. Ya. Bisa didengar nggih suara saya? Bisa, Bapak. Bisa. Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da fala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan kita hormati bersama narasumber kita yang luar biasa pada webinar kali ini Bapak Dr. Uguh Darmawan MPD dari Universitas Negeri Malang dan yang kedua Bu Naning Kurniawati MPD yang juga sebagai Kaprodi PMDK Unugiri. Yang saya hormati para wakil rektor di lingkungan Unus Sunan Giri Bojonegoro, para dekan, kepala lembaga, kaprodi, kabiro, dan semua pejabat struktural di lingkungan Unus Sunan Giri Bojonegoro, khususnya dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bu Astrid Chandra Sari MPD, beserta jajarannya, kemudian dekan Kaprodi PMTK, Bu Naning Kurniawati MPD beserta jajarannya, para dosen karyawan di lingkungan FKIP dan PMTK Unugiri, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama kita sanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti webinar yang luar biasa yang diadakan oleh PMTK
Prodi Pendidikan Matematika di Wonogiri. Yaitu dengan tema menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui matematika. Ini saya kira tema yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga forum ini menjadi forum thalabul ilmi bagi kita semua yang dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua kalinya sallallahu wasallamuhu, semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ibu yang saya hormati, pertama-tama mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, khususnya kepada narasumber berdua, Pak Puguh dan Bu Naning. Kemudian sempat terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada panitia pelaksana kegiatan ini, para peserta webinar, baik yang dari dalam maupun dari luar Wonogiri. Jadi saya sempat mencatat ada sekitar 21 lembaga dari luar Wonogiri yang mengikuti kegiatan ini, ada yang dari Jawa maupun dari luar Jawa. Ada sedikit TSB, Taman Siswa ya, di Bima, luar biasa. Kemudian ada Politani, dari Politani Pangkep. Kemudian Universitas PGRI Semarang, Unindra PGRI. Kemudian ada Unsera, sedikit PGRI Sidoarjo, Universitas Siliwangi. Banyak sekali, tidak bisa saya sebut satu persatu. Kemudian ada juga yang dari sekolah, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA, ada yang dari MAI, di daerah Bojonegoro, luar biasa. Ada kawan saya dari MAN 1 Bojonegoro yang juga ikut, Bu Yanti, ya, guru matematika di MAN 1 Bojonegoro. Dan semuanya, terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan Pak Dian semua. Ini merupakan kehormatan bagi kami, kegiatan yang diadakan oleh teman-teman di PMTK diikuti oleh banyak peserta dari eksternal. Yang tercatat hingga saat ini ada 21 ya yang ada di catatan saya. Bahkan dari panitia tadi sempat memberikan informasi bahwa yang mendaftar di kegiatan ini ada sampai sekitar 600. Akan tapi saat ini bisa bergabung sekitar 205 ya, mungkin dalam proses. Kita berharap dengan banyaknya peserta akan semakin banyak yang bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui matematika. Sehingga kita berharap juga akan disampaikan pula kepada para siswa-siswi kita di sekolah maupun madrasah. Sehingga kita berharap ke depan generasi muda Indonesia semakin berkualitas, memiliki daya kritis yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini, karena tidak sabar rasanya, saya juga tidak sabar untuk mengikuti kegiatan ini, bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui manusia. Sehingga saya tidak berpanjang kata, dan nanti masih ada sambutan dari Dikan, kayaknya, Dikan Megawati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, semoga kita bisa memetik manfaat yang luar biasa dari kegiatan ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, informasi yang luar biasa, dan kita berharap kita bisa meneruskan kepada putra-putri kita, meneruskan kepada siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswi kita, sehingga kita ke depan Indonesia memiliki generasi-generasi yang memiliki daya kritis yang luar biasa. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh
Dekan FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Semanggiri Bojonegoro, kepada Ibu Astrid Chandrasari, MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bu Anissa, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai M. Jauharul Ma'arif, MPDI, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. M. Ridwan Hambali, LCMA. Bapak Wakil Rektor 2, Dr. Yogi Prana Iza, LCMA. Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Nurul Huda, MHI. Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Dr. Iva Khoiriah Ningrum, STMM. Dan Bapak Ibu Narasumber yang terhormat, Bapak Dr. Puguh Darmawan, MPD. Dosen PGRI Banyuwangi, ya Bapak? Banyuwangi atau UM? Ya? Oh, Banyuwangi. Selamat siang, Bapak. Salam sehat selalu. Yang terhormat, Ibu Kaprodi, ini Ibu Kaprodi saya juga, ini kebetulan saya juga dosen pendidikan matematika, Ibu Naning Kurniawati, MPD. Selamat siang, Bu Naning. Sudah bergabung ya. Yang terhormat Bapak-Ibu tamu undangan, dekan, wakil dekan, Kaprodi, sekretaris prodi, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dan Bapak-Ibu dosen tendik, segenap Sivitas Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, serta yang terhormat Bapak-Ibu dan mahasiswa peserta matematik event dengan tema menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui matematika. Alhamdulillah, setelah kemarin ya Bojonegoro diguyur hujan yang tiada henti, dan pada siang hari ini yang cerah dengan rahmat Allah, kita semua dapat bertemu dalam matematik event pada hari ini. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah, dan apa yang kita dapatkan nantinya akan bermanfaat bagi semua. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nantinya. Sugeng rawuh Bapak Ibu pemateri, untuk Dr. Pugung nggih, walaupun hari ini mungkin baru bisa bersama kami dalam kegiatan virtual seperti ini ya, mengingat bahwa Bojonegoro dan Banyuwangi sama-sama berada di ujung Jawa Timur ya, ini ketemunya di virtual seperti ini. Namun harapan saya semoga Dr. Pugung nanti berkesempatan dan berkenan jalan-jalan dan mampir singgah secara langsung di kampus kami, Dokter. Jadi, siap. Sedikit saya memperkenalkan mungkin ya bagi Bapak Ibu, peserta dari luar Unugiri gitu ya, prodi kami pada universitas kami Unugiri terdiri dari 18 prodi, 5 fakultas dan 2 prodi pascasarjana. Khususnya untuk FKIP yang di dalamnya selain ada pendidikan matematika, di FKIP sendiri ada prodi BK, bimbingan konseling, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Nah ini monggo bagi peserta siswa atau Bapak-Ibu yang mempunyai putra-putrinya yang hendak di menjadi mahasiswa Unugiri, kami sudah buka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun 2022, ini sudah dibuka. Terima kasih. Saya yang kedua saya ucapkan karena Bapak Ibu pemateri telah bersedia meluangkan waktu ya di tengah kesibukannya. Pasti saya tahu persis gitu ya kesibukannya di akhir tahun biasanya jadwalnya tuh penuh gitu ya. Berkenan untuk sharing ilmu kepada kami pada matematik event ini. Yang tentunya hari ini kita akan membahas terkait dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau kita mengingat berpikir kritis atau yang sering kita mengenalnya sebagai kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang logis dan reflektif ya, yang berfokus pada apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, beberapa manfaat dari berpikir kritis sendiri menurut saya adalah kita lebih bisa berpikir lebih luas dan terbuka serta memperhatikan segala sesuatu yang secara detail gitulah. Nah, disinilah pentingnya kemampuan berpikir kritis yang kita miliki dan perannya dalam membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut saya demikian ya. Bapak Ibu dan mahasiswa peserta pada umumnya, kita tahu bahwa kemampuan berpikir kritis itu adalah suatu hal yang sangat perlu dan penting ya, yang harus dimiliki oleh kita semua ya, terutama kita yang berada pada bidang pendidikan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis adalah melalui pembelajaran matematika. Ya, seperti yang kita tahu bahwa memang sampai sekarang ini masih banyak atau hampir semua
orang kepada umumnya itu belum begitu mengetahui pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya taunya ya hanya untuk menghitung dan bagaimana. Tapi terkadang siswa kita sendiri pun atau mahasiswa tersendiri pun kadang masih bertanya-tanya gitu ya. Gunanya kalkulus misalnya gitu ya, untuk apa? Nah, melalui berpikir kritis ini nanti akan mahasiswa tahu apa yang pentingnya berpikir kritis di pendidikan matematika. Bu Astrid, mohon mute-nya di mute dulu, di unmute dulu. Oh, ke mute tadi ya, yeah, sampai mana mute tadi ya? Yeah. Sampai penggunaan kalkulus tadi, Bu. Oh iya, nah biasanya kan kita mahasiswa aja masih bertanya-tanya ya, gunanya kalkulus juga untuk apa gitu. Nah, mungkin nanti melalui berpikir kritis mahasiswa akan lebih paham gitu, atau siswa yang pada umumnya gitu tahu bahwa memang luar biasanya ilmu yang kita dapatkan di pendidikan matematika seperti itu ya. Dan menurut saya memang kemampuan berpikir kritis yang diperoleh dari hasil pembelajaran matematika itu sendiri tidak hanya memungkinkan kita, khususnya para siswa dan mahasiswa saja untuk menyelesaikan masalah matematika itu sendiri ya, tapi juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang menurut saya demikian gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa memang perkembangan teknologi yang pesat, di mana peran kemampuan berpikir kritis akan dapat membantu kita, siswa dan mahasiswa untuk mampu membedakan antara fakta dan opini. Nah, ini sering sekali nih yang terjadi ya. Contohnya misalkan mahasiswa itu sering sekali di beberapa waktu yang lalu ya, sering sekali mendapatkan pesan yang tidak jelas atau mengandung hoax. Nah, saya sering katakan kepada mahasiswa ketika mendapatkan hal yang belum jelas atau pastinya, silakan di cross check kebenarannya atau kevalidannya terlebih dahulu. Biasanya yang sering masuk ke mahasiswa itu adalah mengatasnamakan nama dosen untuk minta pulsa dan sebagainya. Nah, ini fenomena yang masih terjadi di mahasiswa Unugiri. Nah, saya selalu mewanti-wanti untuk cross-check dulu ke dosen yang bersangkutan atau apapun info yang masuk itu harus di-sharing dulu ke validannya. Nah, ini adalah merupakan refleksi atau apa ya namanya, bukti bahwa memang kita perlunya berpikir kritis adalah di situ. Salah satu yang bisa matematika bantu atau memfasilitasi adalah tentang pembelajaran matematika itu sendiri. Semoga melalui matematik event ini ya, kita selalu selaku penggerak dalam dunia pendidikan itu semakin aware terhadap kemampuan berpikir kritis yang memang penting sekali kita miliki ya. Mungkin itu saja, sekian. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah doa. Doa akan disampaikan oleh Bapak Iqbal kepada beliau. Kami persilakan. Mas, dengar suara saya? Dengar. Dengar Bapak. Iya, bisa terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa, semoga acara pada siang hari ini memberikan barokah pada kita semuanya, memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa syukrika ya dzal jalali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutuhina min jamil sayyat wa tarfa'una biha indaka ala tarajat wa tubaliguna min aqsal ghayat min jamil hayati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salamat taufiq dina fadal jazaa wa syaddat bil ilmi wa barakatan rizqi wa tawfiqan qurban. Allahumma tanina fadatan ba'dan ba'dan syaddatna nar wa fa'in hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana اغفر لنا ولا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sebelum acara saya serahkan kepada moderator, kita akan melakukan sesi foto bersama dulu kepada para hadirin, Bapak Ibu peserta webinar. Dimohon untuk menyalakan kamera. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Oke, saya mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya Bapak Ibu. Ada beberapa slide di sini. Wow. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi susunan acara yang saya sampaikan dan saya bacakan. Saya di sini selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu para hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan menyimak webinar kita pada siang hari ini dengan tema menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui matematika. Acara ini akan saya serahkan kepada moderator yang nantinya akan memandu acara inti nanti sampai selesai. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Ilmiah yang akan memandu jalannya diskusi menarik pada siang hari ini. Saya akan slide share sebentar nggih. Baik. Para peserta webinar pada siang hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwa sebaran peserta webinar pada siang hari ini sebanyak 600 peserta, dan kami masih mengharap
lakukan untuk menunggu kedatangan atau peserta yang lainnya untuk join di link yang sudah dikirimkan oleh panitia. Maka di sini bisa kita lihat bahwa 600 peserta tersebar dari seluruh wilayah Indonesia. Baik, tema webinar hari ini adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui matematika. Baik, critical thinking atau kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan di antara 4C yang harus dimiliki oleh peserta didik, guru, maupun dosen dalam menghadapi perkembangan pendidikan di era industri 4.0. Berpikir kritis diterapkan untuk belajar memecahkan masalah secara sistematis dan inovatif. Nah, bagaimana tentang kemampuan berpikir kritis nanti akan diulas secara lengkap oleh dua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Narasumber yang pertama yaitu Dr. Puguh Darmawan, SPD, MPD. Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Mei 1988 dengan alamat di Perum Adi Mas Genteng Blok O16 Banyuwangi dengan nomor telepon yang sudah tertera di situ. Monggo Bapak Ibu peserta diperkenankan nggih Pak Pugu untuk mencatat nomor WA-nya Pak Pugu nggih. Siapa tahu bisa berdiskusi secara lanjut secara pribadi ngenten nggih. Beliau ada ID Scopus-nya dan beliau itu mohon maaf kami ralat nggih. Beliau berasal dari instansi Universitas PGRI Banyuwangi. Dengan riwayat pendidikan beliau sarjana S1 dari Universitas Jember, program studi pendidikan matematika, S2 juga pendidikan matematika, tapi sudah ke Universitas Negeri Malang dan lulus tahun 2015. Kemudian beliau ternyata fresh graduate ya, lulus dari doktoral pendidikan matematika Universitas Negeri Malang. Buku beliau yang telah dihasilkan yaitu Teori Kognitivisme dan Penerapannya dalam Penelitian Pendidikan Matematika, kemudian Desain Microteaching dalam Menghadapi Problematika Pembelajaran Matematika. Dan beliau adalah sudah berpengalaman di bidang reviewer dan editor berbagai macam jurnal pendidikan matematika, mulai dari yang terindeks Scopus hingga yang nasional terakreditasi. Baik, begitu. Ini adalah narasumber CV dari narasumber pertama kita, yaitu Bapak Puguh Darmawan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Puguh untuk menjabarkan materinya hari ini. Monggo Pak Puguh, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bapak-Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Rektor dari Unikiri dan jajarannya, Ibu Dekan, dan juga Kaprodi Pendidikan Matematika Unikiri. Terima kasih atas diberikannya kesempatan kepada jajarannya. Dan mohon maaf, memang terkadang orang-orang itu sering keliru-keliru antara instansi saya itu di Universitas PGRI Banyuwangi atau Universitas Negeri Malang. Okay. Yeah. Nah, jadi mohon maaf, yeah, Pak Dokter. Ini apa? Hari ini kita diskusi tentang berpikir kritis. Lebih jauh sebelum nanti kita belajar itu, memuliai Bapak Ibu di sini, tapi hanya berbagi sedikit yang saya ketahui dan yang pernah saya lakukan dalam penelitian-penelitian saya, terutama tentang domain dari berpikir. Nah, nanti ini saya lebih banyak membahas tentang apa itu, tentang kenapa kok harus berpikir kritis. Ini sudah nampak ya Bapak Ibu. Dan untuk Bu Naneng nanti lebih fokus ke konsep dari berpikir kritisnya. Saya nanti akan lebih banyak membahas tentang
fikih dalam belajar matematika, di mana ada suatu kondisi-kondisi yang menunjukkan bahwa berpikir kritis itu penting di situ. Yang kaitannya nanti dengan masalah kehidupan sehari-hari. Okay. Nah, seperti yang telah disinggung tadi, bahwa memang critical thinking itu adalah salah satu dari unsur 4C, yaitu kompetensi abad 21. Ada yang ini, yang berwarna merah ini kan, critical thinking and problem solving. Jadi, ini merupakan suatu kompetensi yang diharapkan ada pada siswa-siswa kita nanti, yang dimana ini pengembangannya dapat dilakukan melalui belajar matematika. Karena pemecahan masalah dengan belajar matematika itu erat kali kaitannya. Entah itu di kehidupan sehari-hari dari siswa, entah dari siswa sendiri atau guru, juga dalam belajar di sekolah. Nah, sebelum jauh ke dalam, nah ini dulu dari istilah yang akan kita samakan persepsi kita tentang apa yang kita gunakan nanti dalam terminologi-terminologi dalam berpikir. Itu intinya adalah kita harus tahu dulu adalah sesuatu yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti berpikir, perasaan, atau hal-hal yang dapat diterima melalui alat indera. Kemudian yang kedua, yang istilah penting lainnya adalah respon. Respon itu reaksi yang dihasilkan pembelajar terhadap stimulus yang dapat berupa hasil berpikir, perasaan, atau tindakan. Ini dua istilah ini nanti akan kita gunakan terus dalam diskusi kita hari ini kali ini. Nah, di sini saya ingin mendudukkan dulu di mana posisinya berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah kajian dari psikologi belajar. Jadi dari sudut pandang psikologi belajar itu ada dua teori besar, yaitu teori lapangan dan teori asosiasi. Teori lapangan atau field teori itu terdiri dari dua, yaitu kognitivisme dan humanisme. Sedangkan teori asosiasi itu di dalamnya ada aliran behaviorisme. Nah, berpikir kritis itu domainnya ada yang dia berada pada yang berwarna kuning itu. Jadi domain berpikir kritis itu ada di kognitivisme, yang kajiannya fokus pada bagaimana informasi diproses, disimpan, dan dihasilkannya respon. Jadi ini adalah yang kita bahas hari ini, ada di area ini, dari psikologi belajar ke teori lapangan dan ke kognitivisme. Sebelum lebih dalam, perlu kita sedikit ulas tentang karakteristik aliran psikologi belajar. Behaviorisme, tentu Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini. Jadi di sini berpikir dan emosi itu tidak dikaji karena dianggap tidak dapat diamati. Ini hanya fokus ke stimulus respon. Jadi berpikir itu seperti kotak hitam yang menjadi misteri. Di situ mereka ini tidak bisa mengungkap kenapa misalnya dari satu kelas siswa diberi treatment yang sama, diberi perlakuan yang sama dalam belajar, dibelajarkan sesuatu yang sama oleh guru yang sama dalam waktu yang sama, tapi kok hasilnya berbeda-beda. Ini behaviorisme tidak mampu di sini, tidak, kajiannya tidak ke situ. Tidak bisa menjelaskan itu. Nah, yang kedua, humanisme. Nah, ini lebih mengacu ke keberhasilan belajar itu dipengaruhi oleh sikap, kebutuhan, motivasi, dan tujuan pribadi. Nah, dalam humanisme ini, terapannya dalam pendidikan biasanya menjadi dasar pengembangan model pembelajaran. Nah, seperti contextual learning, terus
mungkin kalau wujud di sekolah-sekolah ramah anak itu ya. Jadi segala sesuatunya di sini ini dikondisikan memenuhi kebutuhan si siswa, motivasinya apa, tujuan pribadinya apa, itu yang sangat berpengaruh dalam belajar. Ini dan humanisme itu lebih banyak dipengaruhi. Ada 6 atau 5 kebutuhan dasar, seperti kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan rasa aman, kemudian kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi itu yang berpengaruh dalam belajar menurut humanisme. Jadi mengondisikan sesuatu supaya kebutuhan-kebutuhan seseorang itu tercukupi sehingga belajarnya menjadi maksimal. Kemudian yang mau kita kaji mendalam yaitu berpikir kritis nanti itu cakupan dari kognitivisme. Ini fokusnya adalah bagaimana stimulus diproses dan disimpan. Jadi aspek psikologisnya di sini ini lebih kental dia. Kenapa anak yang menjawab benar, tapi ternyata dia nggak bisa menjelaskan atau nggak tahu asal-usulnya. Kadang ada juga anak yang menghasilkan jawaban salah, tapi sebenarnya dia itu paham dengan konsepnya apa yang terjadi di situ. Nah, ini bagian dari ranah kognitivisme, termasuk berpikir kritis. Oke, cukup. Lanjut. Nah, ini seringkali saya berikan ke mahasiswa. Ini berpikir matematis, karena kontennya matematis, orang yang berpikir dengan konten matematis yang disebut berpikir matematis. Nah, kalau kita kritisi, ini saya tidak berpikir dengan supaya Ibu berikan komentar. Kita diskusinya interaktif di sini. Ini argumen ini benar apa salah? Jadi diketahui A itu sama dengan B, dan A sama B itu elemennya bilangan real. Dan kita masuk ke konten matematik karena temanya belajar dengan matematika. Nah, benarkah argumen di bawah ini? Dan A sama dengan B. Ruas kanan, ruas kiri saya kalikan sama dengan A, sehingga jadinya ini. Kemudian ini A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan AB dikurangi B kuadrat. Jadi ruas kanan ruas kiri ini tadi sama-sama saya kurangi B kuadrat. Jadi ini saya faktorkan jadi ini. Yang ini kan A kuadrat kurangi B kuadrat itu kan A tambah B dikali A kurang. Nah, di sini B, ini saya keluarkan B-nya. Saya faktorkan jadi B dikali A kurang B. Nah, ini kan sama nih. A kurang B, A kurang B. Terus kemudian saya turunkan sehingga jadinya A tambah B sama dengan B. Hanya ini saya substitusi dengan B. Kenapa? Karena A sama dengan B tadi yang diketahui. Sehingga B tambah B sama dengan B. Ini 2B. Yang sini 1B. Saya bagi sama-sama B. Jadi yang 2 sama dengan 1. Nah, ini benar apa? Prosesnya ini benar apa salah? Terus hasilnya ini benar apa salah? Mau didiskusikan. Mungkin bisa menulis di chat atau boleh berkomentar. Di sini kalau berpikir kritis itu tidak dikembangkan, nah sistem matematika kan bisa rusak kalau begini tidak konsisten, ya kan? Nah ini kok 2 ini sama dengan 1 ternyata. Dari prosesnya ini yang salah atau dari hasilnya yang salah? Kalau begini nih. Mau coba di chat, coba diketik di chat. Silahkan di komentari ini. Sudah ada Ibu Anita Sari yang memberi tanggapan di chat. Oke.
Baca lihat. Oh, ini menurut Bu Anita Sari, A sama dengan B. Oh, enggak, Bu, ini dirubah di jawabannya. Oh, A kurangi B, 0. Oke. Terus, gimana Bu? Efeknya apa? A kurangi B sama dengan 0 ini? Sehingga Ibu mengatakan bahwa prosesnya yang seperti. Ya, karena harusnya enggak boleh di ini, Pak, enggak boleh dicoret. Kapan dia dicoret? Hasilnya akan salah. Jadi prosesnya yang A kurang B itu enggak boleh dicoret di situ. Betul sekali. Terima kasih Bu Anita Sari. Ya. Mungkin yang lainnya yang mahasiswa pendidikan matematika harus lebih kritis lagi ini ya. Jadi ini seperti yang dinyatakan Bu Anita tadi, penyebabnya ini beliau menggunakan istilah dicoret, sebenarnya kan juga ya, mungkin dibagi ya, kanan kiri dibagi A kurang B, itu yang enggak boleh dari ini ke sini ini ya. Kenapa? Karena A kan sama dengan B, sehingga ini hasilnya 0, bilangan dibagi 0 kan itu tidak didefinisikan dalam sistem matematika kita pelajari. Sehingga tidak mungkin ada A tambah B sama dengan B ini. Ya. Jadi mulai ini ke bawah ini yang tidak benar. Nah itu kan pentingnya kita berpikir kritis di situ. Sehingga kalau di sini tidak kritis, kita yang menganggap ini benar. Oh iya, kok benar ya 2? Kok sama dengan 1 ternyata? Ya. Bisa jadi nanti. Nah, ini salah satu kasus. Berpikir kritis itu penting dalam belajar matematika. Satu lagi, sebelum saya masuk ke fenomena psikologi yang lainnya. Satu lagi, coba Bapak-Ibu, klik di chat. Ya. Jawablah soal berikut ini dengan cepat. Ya. Ini permasalahan yang saya sisihkan berikut ini sudah pernah saya kaji dan saya publikasikan di jurnal Scopus yang terindeks G3. Ya. Oke, coba ini dijawab ya. Di chat. Nah ini. Ambil satu bola berwarna biru. Kamu ambil dari kotak mana? Coba di chat saya lihat. Oh, belum ada yang menjawab. Coba di chat Bapak Ibu. Ada yang memilih ini? Ibu Ana memilih Y, Bapak Teguh memilih X, jadi variasi pilihannya. Ya. Nah, ini ada yang memilih X, ada yang memilih Y, banyak yang X, ya. Coba lebih banyak memilih X. Lebih banyak yang memilih X. Bapak, Ibu, coba masing-masing yang memilih X atau Y, berikan alasannya. Kenapa kok Bapak memilih, Bapak Ibu memilih X atau memilih Y? Nanti akan saya paparkan apa yang Bapak Ibu alami. Coba, kenapa kok X, kenapa kok Y? Kenapa X, kenapa Y? Belum ada yang saya. Nah, ini memilih X karena biru cuma satu. Ya. Y, kalau Y mungkin karena apa ya kalau yang Y ya? Coba diberi alasan, mungkin salah satu aja. Kenapa kok yang Y? Enggak yang X, karena yang X tadi sudah memberi alasan karena birunya cuma satu. Karena kotak Y itu ganjil, jadi kalau diambil satu buah sisanya genap, jadi bisa berpasang. Rasanya berpasang-pasangan. Ini kita diminta milih satu ya. Ambil satu bola biru. Jadi mungkin enggak anu ya, dengan berpasangan itu kurang relevan mungkin. Y, karena tidak syarat lagi untuk pengambilan bola biru, tidak ada syarat. Oke. Ya. Nah,
ini ada yang X, sebab ada satu saja. Nah, ini itu ya. Coba sekarang saya mau bahas yang peluang mengambil warna biru dari kotak X dan kotak Y. Kenapa kok milih X, kenapa kok milih Y? Nah, ini ada suatu gejala psikologis yang Bapak Ibu alami. Coba dihitung peluangnya terambil bola biru di X. Kurang 1/3. Coba hitung peluang terambil bola biru di Y. Itu 3/9. 3/9. 3/9 kalau disederhanakan jadinya 1/3. Jadi ternyata sama. Mengambil di kotak X atau kotak Y itu sama saja. Peluangnya sama. Walaupun ini kelihatannya ini kalau yang biru di sini kok yang tapi sama. Kalau mau mengambil di kotak X atau kotak Y, peluangnya sama untuk mengambil bola biru ini. Nah, ini yang seperti tadi menjawabnya, itu ada suatu kejadian psikologis yang Bapak Ibu alami yang nanti akan saya paparkan berikutnya. Ya, ini aspek psikologis yang memicu tadi itu dari stimulus yang sifatnya visual, domainnya visual, karena ini berupa gambar. Apa visual seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut dulu sebentar. Nah, satu soal lagi ya, jawab dengan cepat dan akurat ya, tadi kan menurut saya masih kurang pas tadi. Sekarang lagi langsung nanti dicek ya. Saya lihat di chat. Berapa harga satu permen? Monggo Bapak Ibu, jawabannya bisa dituliskan di chat. Nah, ini ada. Nah, ada yang mau menjawab 50 ya. Nah, ada yang menjawab 50. Ya, kebanyakan menjawab 50. Ayo semuanya monggo dijawab. 50, ada yang jawab 150 malah. 150 kan totalnya, Ibu. Ya. Ini jawab 50, semuanya 50. 50 lagi. Oh, ada yang beda ini, Ibu Narti. Oke. Siap, coba kita dulu. Nah, kok nol ya? Dari situ permen ada 49. Oke. Okay. Baik. Untuk yang menjawab 50 ya. Kalau harga satu permen 50, berarti harga satu kelerengnya berapa? Totalnya kan 150 nih. Harga satu permennya katanya 50. Harga kelerengnya berapa? 100 begitu ya. Mungkin kebanyakan akan menjawab seperti itu. Saya kan sudah tahu arahnya ini. Karena ini sudah pernah saya lakukan penelitian dengan instrumen ini. Ini sudah publis artikelnya. Nanti Bapak-Ibu bisa unduh di akun riset kit saya atau di scopus.com di saya direct ada. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menjawab itu saya sudah bisa menerka bahwa nanti Bapak Ibu itu akan menjawab 50. Dari mana 50? Karena 150 jenengan kurangi dengan 100. Ya. Sehingga kalau satu permennya 50, maka kelerengnya akan dianggap harganya 100. Nah, kalau kelerengnya 100 dan permennya 50, kelereng itu lebih mahal berapa? Kan lebih mahal 50 tuh. Padahal di sini ngomongnya lebih mahal berapa? 100. Nah. Gitu ya. Kalau permennya 50 dan kelerengnya 100, berarti kan kelereng itu hanya lebih mahal 50, enggak lebih mahal 100. Padahal di sini diketahui lebih mahalnya 100.
yang jawab 50 itu di situ. Nah, kalau 25 ini baru betul. Nah, setelah dijelaskan tadi ya. Jadi permennya 25, kelerengnya 125. Jadi sudah di awal sudah ada satu yang benar. Nah, ya, jadi harga permennya 25, harga kelerengnya 125. Nah, Bapak Ibu sudah belajar aritmatika sosial ini kan sejak SMP, diulang-ulang lagi terus. Tapi dengan soal permasalahan dunia nyata ini, word problem seperti ini yang sederhana, ini tidak kompleks permasalahannya. Tapi bisa keliru, bisa salah. Jawabannya salah. Kayak yang tadi itu. Apa yang terjadi menjawab ini 50 dan memilih kotak X atau kotak Y tadi itu ada suatu fenomena psikologis ini yang disebut saliensi efek ya. Nah, di sini ketika terjadi ini ya, atau supaya nggak terjadi ini maka kita perlu berpikir kritis di sini. Ya. Jadi apa yang saya saksikan ini adalah titik-titik di mana kita sebagai guru atau sebagai mahasiswa, sebagai siswa harus berhati-hati, harus kritis di sini nih. Ini yang namanya saliensi efek ini adalah fenomena psikologis dialami oleh seorang yang tadi itu, kalau yang di sini yang soal ini tadi, ini ada suatu informasi yang menonjol yang meningkat perhatian Bapak Ibu tanpa sadar, yaitu kuantitas dari kelereng berwarna biru itu yang membuat Bapak Ibu langsung memutuskan memilih yang lebih banyak atau lebih sedikit. Apa yang mendasari? Ya pengalaman belajar Bapak Ibu sebelumnya. Jadi ada aspek yang menonjol, informasi menonjol di sini adalah aspek visual dari kelereng warna biru. Sedangkan di sini tadi ini yang menonjol adalah aspek verbalnya. Apa itu? Ini 150 dan 100. Orang akan otomatis mengurangkan ini. 150 langsung kurangi 100. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, karena memang dalam membuat instrumen ini tidak hanya sehari dua hari, sehingga orang sadar bahwa orang yang sudah menghadapi problem yang sangat sederhana begini bisa salah yang oke. Jadi disitulah pentingnya kita harus berpikir kritis. Ada fenomena-fenomena psikologis yang bisa membuat kita menjadi seperti tadi itu. Kita tanpa sadar melakukan hal-hal itu. Langsung mengurangkan 150 dengan 100. Jadi ini memang sebenarnya adalah fokus kajian dari penelitian saya adalah tentang yang begini-begini. Makanya sini. Halo Pak Kuku, mungkin Pak Kukunya hilang sinyal, mohon ditunggu. Halo, assalamualaikum. Sudah? Alhamdulillah, sudah Pak. Alhamdulillah. Monggo dilanjut. Sampai mana tadi? Sampai dengan. Mohon maaf. Ya. Sampai. Nah, ini. Jadi ini tadi ya, jadi kita perlunya ini sudah saya bacakan, saya jelaskan belum ya ini tadi. Sudah Ibu? Sudah, kalau silence effect sudah Pak. Ya, oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu harus waspada pada kondisi-kondisi seperti tadi. Oke. Saya lanjutkan ke biar dalam psikologis lain yang di situ membuktikan pentingnya berpikir kritis. Nah, jadi bias kognisi itu apa? Definisinya bias kognisi adalah pola penyimpangan yang sistematis dari rasionalitas. Jadi kita ini misalnya bahkan profesor yang pernah diteliti itu di bidang matematika mengerjakan soal yang sederhana.
diberi problem yang sangat sederhana bisa clear. Nah, apa yang terjadi di situ yang disebut bias kognisi. Bias kognisi itu seperti apa saja? Sehingga berpikir kritis itu sangat penting untuk dikembangkan. Nah, ya. Ini saya sajikan dalam tabel untuk bias kognisi itu secara garis besar ada dua. Yang disebut heuristik keterwakilan, menilai dari kasus serupa. Ini jangan khawatir, tidak hanya tulisan ini yang saya tampilkan, nanti ada contohnya. Kemudian yang kedua heuristik keterwakilan ini ada tiga. Yang pertama namanya base rate fallacy, yang kedua random similarity effect, dan yang ketiga recency effect. Sedangkan recency effect itu sendiri terbagi menjadi dua, recency effect negatif dan recency effect positif. Yes, kita langsung saja ke contoh peristiwanya itu seperti apa. Contoh conjunction fallacy. Coba Bapak Ibu, saya minta komentarnya lagi di chat untuk soal ini. Monggo di komentari, pilih A apa pilih B. Saya tunggu di kolom chatnya. Sudah ada yang jawab, Bu. Yang milik A dan milik B. Ini sangat beragam. Kebanyakan milik B. Oke, saya tunggu dulu beberapa yang jawab. Yang dominan jawabannya yang B ini. Ya. Coba mungkin sambil jawab, misalnya milik B diberikan alasannya, kalau A diberikan alasannya. Coba. Sekalian diberikan alasan, supaya nanti saya bisa mengomentari apa yang terjadi pada aspek mental Bapak Ibu ketika menghadapi Linda problem. Kenapa kok B? Kenapa kok A? Ini belum ada yang memberikan alasan. Kenapa kok B? Kenapa kok A? Itu yang saya minta. Alasannya. B, karena ada kata disiplin dan hak asasi wanita. Nah, ini alasan dari Bu Narti. Ada lagi, karena A mengharuskan Linda hanya sebagai terbang, sedangkan B harus aktif juga. Nah, jadi peluang A lebih besar. Nah, feminis tentunya karena Linda kan wanita. B berarti kalau itu. B. Ya. Mengacu pada kata pegawai. Oh, ini fokusnya beda-beda ini. Proses atribusinya beda-beda ini yang menjawab. Apa itu nanti atribusi dan sebagainya. Kita bahas. Oke. Baik. Baik Bapak-Ibu. Kita bahas. Linda berusia 21 tahun, lancang, pelan-pelan, dan pegawai yang sangat disiplin. Dia lulusan jurusan filsafat. Dia sangat peduli dengan masalah diskriminasi dan keadilan sosial. Dia juga berpartisipasi dalam demonstrasi hak asasi wanita. Mana ini pertanyaannya ya? Mana? Mana?
Linda, peluang lebih besar ya. Yang ditanyakan peluang lebih besar. Jawabannya yang benar adalah A, bukan B. Yang jawab B itu mengalami peristiwa yang disebut conjunction fallacy. Kenapa kok seperti itu? Coba ini. Karena jenengan tidak menyadari yang jawab B ya, bahwa nilai peluang dua kejadian bersamaan selalu kurang dari atau sama dengan peluang salah satu kejadian saja. Ya. Contohnya kalau ada bilangan 1, 2, 3. Peluang tampilnya 1, itu kan 1 per 3. Sedangkan peluang terambilnya 1 dan 2, itu kan berarti 1/3 dikali 1/3, kan 1/6. 1/6 ini kan lebih kecil dari 1/3. 1/9, Bapak. Oh iya, sorry. Maaf. 1/9. Ya, jadi di situ. Ini peristiwa yang terjadi barusan itu adalah disebut conjunction fallacy. Jadi Bapak Ibu yang jawab B itu fokus pada atribut, pada penyifatan dari Linda yang aktif dalam demonstrasi hak asasi wanita, yang ini sangat feminis sifatnya. Padahal sebenarnya peluang yang lebih besar. Nah, disinilah kita juga perlu berpikir kritis. Karena ada kondisi psikis yang seperti ini ternyata ketika di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti lebih lanjut bagaimana supaya kita bisa berpikir kritis itu nanti Bu Naning ya. Saya selanjutnya membahaskan lagi kondisi-kondisi yang memerlukan berpikir kritis itu. Nah, ini contoh dari heuristik keterwakilan yang pertama yang disebut Bayes fallacy ini. Ya, kejadian jatuhnya pesawat SJ-182 di Januari 2021 mengakibatkan banyak orang takut naik pesawat. Padahal statistik itu menunjukkan bahwa pesawat adalah moda transportasi paling aman dan paling minim kecelakaan. Ini namanya Bayes fallacy dia. Hanya melihat satu kejadian, karena kejadian itu dianggap fenomenal dan diberitakan berlebihan, orang langsung menyimpulkan, saya nggak mau naik pesawat. Padahal data atau statistik itu menunjukkan pesawat itu sampai sekarang adalah moda transportasi paling aman dan paling minim kecelakaan. Tapi ketika ada satu kejadian yang fenomenal seperti itu, orang langsung menganggap pesawat tidak aman. Ini menyebabkan bias dalam disini namanya bias fallacy. Kita harus kritis di situ, harus mengaitkan dengan data. Karena bagian dari berpikir kritis itu adalah ada proses namanya analisis. Harus kita lihat datanya seperti apa, enggak hanya berdasarkan perasaan. Terus ini lagi. Heuristik keterwakilan yang kedua itu namanya random similarity effect. Apa definisinya? Itu adalah anggapan bahwa peluang kejadian acak itu lebih besar dari peluang kejadian yang sama. Ini contohnya. Dan A itu adalah kejadian lahir anak perempuan. PABB adalah peluang kejadian lahir anak laki-laki, lahir anak perempuan. Yang PAA itu peluang kejadian lahir anak laki-laki. Orang yang mengalami random similarity effect itu menganggap PABB itu lebih besar dari PAA, padahal kan belum tentu kenyataannya seperti apa. Tapi sudah muncul keyakinan, sudah diinternalisasi, sudah dijadikan keyakinan bahwa yang acak itu akan lebih besar peluangnya. Dan yang terakhir adalah contoh heuristik keterwakilan yang terakhir, presensi efek. Presensi efek itu ada yang positif, ada yang negatif. Presensi efek itu apa sih? Presensi efek adalah harapan terjadinya suatu kejadian tertentu setelah rentetan kejadian lainnya. Contoh, ya, ini kambing, gambar kambing ini. Hari Sabtu lahir jantan. Hari Minggu lahir jantan lagi. Nah,
Senin ini lahir jenis kambing kelamin, jenis kelaminnya apa kambing ini? Hari Senin. Kalau Sabtu lahir jantan, Minggu lahir jantan, orang yang punya kambing itu akan muncul anggapan sebelum lahirnya kambing di hari Senin. Enggak hanya kambing, sebenarnya kasusnya manusia juga begitu. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Biasanya tetangga dan saudara itu akan menebak, kamu kalau punya anak laki, pasti laki-laki. Nah, itu juga contoh dari resensi FN. Yang resensi efek positif itu akan berkeyakinan bahwa hari Senin lahir jantan. Kalau yang betina akan berkeyakinan kalau yang betina. Kalau yang resensi negatif akan berkeyakinan lahirnya betina. Seperti itu. Kalau positif itu yang berurutan akan sama. Kalau yang resensi negatif akan yakin bahwa setelah sesuatu rentetan yang sama akan terjadinya berbeda. Anda bisa begitu juga kita langsung memutuskan sesuatu. Nah, dalam berpikir kritis, salah satu prosesnya adalah menyimpulkan. Dalam menyimpulkan, kita harus melihat data juga. Karena harus kita teliti. Kenapa kok ini lahirnya jantan dari induk yang sama? Ini maksud saya. Induk juga begitu. Di sini kita harus teliti dulu faktor-faktornya. Nggak bisa aja dengan ya, itu tadi, kalau berdasarkan keputusan, pengambilan keputusan, kesimpulan berdasarkan yakinan, bisa jadi tidak tepat nanti. Maka disitulah berpikir kritis itu penting. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nah, mungkin untuk elaborasinya, pikir kritis akan disampaikan oleh Bu Naning. Monggo Bu Naning, saya serahkan ke Bu Naning. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Puku Darmawan MPD. Pak Puku, kita harap stay di sini dulu nggih. Nanti tanya jawabnya adalah setelah dari pemateri Bu Naning. Siap. Oke, berikutnya yaitu selanjutnya acara yang pemateri yang kedua yaitu Ibu Naning Kurniawati MPD. Bu Naning adalah kaprodi kami di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Berikut adalah kurikulum vitae dari Ibu Naning Kurniawati. Beliau lahir di Lamongan tanggal 18 September tahun 1985. Beliau tinggal di Burno, Bojonegoro. Ini nomor teleponnya juga monggo Bapak Ibu dicatat yang ingin berkonsultasi secara pribadi langsung. Kemudian beliau sekarang adalah Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Riwayat pendidikannya beliau adalah alumni dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2007, dilanjutkan masih di Universitas Negeri Malang di program studi S2 Pendidikan Matematika, lulus tahun 2015. Buku yang pernah dihasilkan oleh beliau adalah buku Etika Profesi. Kemudian pengalaman dalam dunia publikasi adalah beliau juga berpengalaman sebagai tim editor jurnal kami di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yaitu Journal of Mathematics Education and Science. Dan beliau adalah pemateri handal pada pembuatan soal hot di Bebras Challenge. Nah, demikian kurikulum vitae dari pemateri yang kedua. Berikutnya kami persilakan langsung kepada Ibu Naning Kurniawati untuk memaparkan materinya pada siang hari ini. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul, suara saya terdengar. Nggih, terdengar jelas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor kita, Unggiri, Bapak Kiai Muhammad Jawhari Mu'arif MPDI, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Hambali LCMA, Bapak Wakil Rektor 2 Dr. Haji Yogi Prana Iza LCMA, Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Nurul Rida MHI, Ibu Wakil Rektor 4 Dr. Haja Ipa Khairiyah Ningrum SEMM, yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Astrid Chandrasari MPD,
Kemudian yang saya hormati pemateri yang pertama, Bapak Dr. Pugo Darmawan, MPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas materi yang luar biasa. Istilah yang sangat baru bagi saya juga. Ya. Terima kasih ilmunya Bapak Pugo. Rekan-rekan dosen di Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang saya banggakan ini peserta webinar yang sangat bersemangat pada siang hari ini. Ini sudah 279, luar biasa. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, pemateri yang kedua, mungkin lebih kepada berpikir kritis di matematika gitu. Saya share screen dulu. Terlihat Bu Nurul? Sudah Bu, sudah terlihat. Di sini nanti saya akan membahas tentang berpikir kritis matematis. Jadi lebih ke mengerucut kepada berpikir kritis dalam matematika itu seperti apa. Nah, sebelum ke berpikir kritis matematis, karena ada namanya berpikir matematis ya, berpikir matematis, tapi tidak melulu berpikir matematis itu mengarah kepada berpikir kritis gitu ya. Berpikir matematis tuh di sini saya berikan 4 poin, yaitu berpikir matematis merupakan kegiatan dalam menyelesaikan tugas atau masalah matematis. Jadi bagaimana kita berpikir dalam menyelesaikan masalah atau soal yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah mengacu pada kedalaman materi yang atau masalah yang sedang kita bahas, maka ada kemampuan berpikir matematika tingkat rendah dan ada kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Itu dalam menyelesaikan tugas atau masalah matematika. Jadi ada ranah, kalau kita bisa bilang ini adalah LOTS dan HOT. Jadi lower order thinking skill dan HOT atau high order thinking skill yang sekarang ini lagi digaung-gaungkan baik di PISA, di Teams atau di Bebras ya, yang saat ini ada ujian internasional ya istilahnya ya, bahwa kita sedang digaungkan untuk menuju PISA yang lebih baik istilahnya begitu. Selain literasi, kita harus punya HOT atau high order thinking skill. Nah, di kemampuan rendah, di kemampuan berpikir matematika tingkat rendah, kita hanya bisa ranahnya kalau di Bloom itu adalah C1 hingga C3. C1 hingga C3 itu hanya mengingat, mengenal, menghafal, memahami, dan yang biasa kita pahami selama ini adalah kalau kemampuan berpikir matematika tingkat rendah itu adalah bagaimana kita melakukan perhitungan rutin atau algoritmik atau prosedural. Jadi contoh ketika kita disuruh menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu secara otomatis tangan kita secara prosedural itu langsung ke eliminasi substitusi. Jadi kita tidak mengkritisi dulu atau kita tidak menganalisis dulu apakah itu dua garis ini saling berpotongan, apakah dua garis ini nantinya akan sejajar, apakah dua garis ini akan berhimpit, itu tidak lagi diperhitungkan karena langsung saja karena ini soal rutin gitu ya, maka langsung saja kita menyelesaikannya dengan prosedural yang biasa kita lakukan, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi ini adalah masih di dalam kemampuan berpikir matematika tingkat rendah. Nah, selain kemampuan berpikir tingkat rendah, maka dalam berpikir matematis itu ada kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Nah, di tingkat tinggi ini kita nanti akan dihadapkan pada bagaimana kemampuan berpikir rasional, relasional, berpikir kritis, kreatif, dan intuitif. Gitu ya. Nah, di poin inilah nantinya kita akan belajar, yaitu bagaimana berpikir kritis untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi. Nah, pentingnya berpikir kritis itu adalah bagaimana nantinya kita bisa berpikir di high order thinking skill gitu ya. Saya lanjut. Nah, berpikir kritis saat ini memang untuk kebutuhan menjawab
hidup di abad 21. Kenapa demikian? Karena memang paradigma pembelajaran atau pendidikan itu sudah bergeser dari yang dulunya berpusat pada guru, kita harus berpusat pada siswa ya. Kemudian dulu adalah berkaitan dengan keterampilan dasar, sekarang harus berpikir tingkat tinggi dan seterusnya. Dulu UN itu minimal, sekarang AKM. Yaitu kompetensinya lebih ditingkatkan, dan kita juga mengikuti ujian-ujian yang memang menuntut untuk high order thinking skill, termasuk juga ranah olimpiade yang sekarang juga lagi hit gitu ya. Nah, ini saya punya sedikit soal atau masalah dalam matematika, mungkin bisa dipahami. Di sini ada sebuah kedai pizza memberikan harga berbeda untuk ukuran yang berbeda. Pizza diameter 30 cm harga Rp30.000, 40 cm harga Rp40.000. Mana yang akan kamu pilih agar tetap hemat? Nah, ini bisa dicat ini. Mana yang dipilih ini supaya tetap hemat? Saya cek ya. Oke. Silakan monggo dicoba untuk mengutarakan pendapat. Ini adalah masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi mungkin bisa menjadi apa ya, sedikit menjawab kebutuhan hidup kita di abad saat ini. Ya, harus cermat. Ada chat masuk Bu Nurul enggak kah? Belum ya? Belum. Ini saya agak iri nih, kenapa Pak Pugo tadi responnya cepat, saya lambat ya. Oke, okay. Halo. Kurang pamor kayaknya ini. Sudah ada Ibu, sudah ada yang menjawab di chat. Oke, okay, ada yang memilih. Kebanyakan memilih yang diameter 30.000. 30.000 diameter 30. Nah ini ada yang menarik Ibu, 40.000 bisa dibagi 8 gitu, karena okay. Satu keluarganya 8 kayaknya. 40.000 bisa dibagi 8, oke. Okay. Oke, okay, ada 40.000, sama saja kan perbandingannya sama. Oke, okay. Perbandingannya sama, diameter 30. Sesuai dengan kebutuhan, pilih harga yang paling murah saja. Ini masuk ini jawabannya ya. Pilih harga yang paling murah saja. Oke. Ada beberapa jawaban yang sangat variatif ya di sini ya. 40.000 dengan alasan yang menurut saya cukup bisa diterima ya. 30.000 memang kebutuhannya 30.000. Diameter 30 aja karena harganya sama, perut saya juga kecil, Miss. Oke, jadi nggak banyak-banyak yang harus dibeli ya. Di sini ada kalimat bahwa sama saja kan perbandingannya sama. Oke. Kita coba telaah ya dengan pemikiran lebih kritis gitu ya. Pizza diameter dengan pizza 40 cm jelas luasnya berbeda gitu ya. Kalau pizza 30 cm berarti ini nanti jari-jarinya 15. Wah, kita ngitungnya langsung matematis ya. Karena memang saya ini jatahnya kritis matematis ini. Pizza diameter 40 berarti jari-jarinya 20 gitu ya. Jadi di sini luas pizza yang 30 cm adalah 15 kuadrat pi. Berarti 225 pi. Kemudian pizza diameter 40 adalah 20 kuadrat pi atau 400 pi. Jadi kalau kita bagi kehematannya, berarti 30.000 ini dibagi dengan 225 pi. Kemudian 40.000 ini dibagi dengan 400 pi. Betul ya. Ini kalau disederhanakan jadi berapa Bu Nurul? Oke, okay. Kalau disederhanakan itu bisa ke jadi 30.000 per 225 itu kalau sama-sama dibagi dengan faktor yang sama bisa menjadi 400 per 3 pi. Jadi sama-sama dibagi 75. Jadi sama-sama dibagi 75. Harusnya saya coret-coret ya. Tapi pas nggak bawa ini. Oke, 225 pi dibagi 75 jadi 3, berarti 400 per 3 pi.
Kemudian yang pizza diameter 40 ini jadinya adalah 100 per pi atau 400 per 4 pi. Jadi lebih murah ketika kita memilih yang lebih besar atau diameter 40 cm dengan harga 40.000 gitu ya. Jadi yang lebih hemat adalah yang pizza diameter 40 cm dengan harga 40.000. Secara logika tanpa menghitung gitu ya, tanpa menghitung secara logika, ketika diameternya bertambah itu kan dihitungnya dari penambahan diameter ya, yang 10 cm terakhir itu lebih luas. Lebih luas daripada penambahan yang sebelumnya. Jadi ketika lebih luas tapi harganya naiknya stabil gitu ya. Jadi akhirnya lebih murah. Itu adalah logikanya gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Oke. Nah, ini ada berpikir kritis juga merupakan salah satu kebutuhan untuk sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah matematis gitu ya. Ini matematika. Jadi diberikan 3 bilangan, jumlah masing-masing 2 bilangan berturut-turut 15, 20, 22. Jumlah ketiga bilangan tersebut adalah gitu ya. Nah, yang pertama itu yang pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan Anda lakukan terlebih dahulu. Jadi saya tidak menanyakan jawabannya apa, tapi langkah apa yang akan kalian tempuh jika mendapatkan soal semacam ini atau masalah semacam ini. Gitu, silakan. Oke. Apa yang harus dilakukan membuat model berupa persamaan, oke. Membuat kalimat matematika dari soal tersebut, dipahami soalnya ya Bu, membaca bismillah, oke. Oke, seru sekali Pak, webinar pada siang hari ini Pak. Disusun dulu berdasarkan yang mudah dihitung, oke. Mantap. Baca soalnya dulu, oke, siap. Setelah membaca, memahami, mungkin model matematikanya akan menjadi seperti apa, mungkin Bapak Ibu. Banting HP, soalnya sulit. Oh, jangan Bapak Ibu, nanti HP-nya belinya mahal. Ini nanti bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa pertikaian mungkin. Oke. Membaca berulang-ulang, hitung angka yang sejenis. Oke. Oke. Ini saya bisa ya. Oke. Saya enso dulu. Oke. Di sini saya perbesar saja. Oke. Nah, ini saya bisa nulis kalau yang di sini. Apa yang akan kalian lakukan? Mungkin tadi ya pertanyaannya adalah membuat model matematika, oke. Membuat model matematika mungkin ini A plus B sama dengan 15. Kemudian B plus C sama dengan 20. Kemudian A plus C sama dengan 22. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah seperti ini apa yang harus kita lakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah seperti ini apa yang
Oke, di sini boleh Pinata Rustic Andra ini ya, X plus Y 15 boleh, X plus Y 20 oke, boleh juga. Eliminasi, jumlahkan kiri dan kanan, oke. Substitusi, nah ini yang biasa memang, yang biasa dilakukan adalah eliminasi dan substitusi gitu ya. Nah, kalau eliminasi dan substitusi, maka nanti langkahnya adalah kita eliminasi, substitusi, dan ketemu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, itu juga boleh dilakukan, tapi lebih kepada berpikir kritis adalah bagaimana kita memahami makna atau fokus dari permasalahan gitu ya. Nah, masalah kita adalah nanti kita jelaskan poinnya dari berpikir kritis matematis itu apa saja gitu ya. Jadi kalau kita mengeliminasi maka kita hasilnya nanti satu-satu A plus B, padahal fokus yang akan kita cari adalah jumlah ketiga bilangan tersebut. Nah, kalau sudah jumlah ketiga bilangan maka lebih baik kita menjumlahkan semua. Di sini kita jumlahkan semua, jadinya adalah 2A tambah 2B tambah 2C. Ini akhirnya sama dengan, kita jumlahkan 15, 20, 35, 35 tambah 22, 57. Ya, 57. Oh, sorry. Ya, 57 ya. Oke, berarti ini ada 2. A, B, C sama dengan 57. Berarti A plus B-nya tinggal 57 ini dibagi 2, maka sudah ketemu ketiga bilangan jumlahnya berapa, gitu ya. Jadi tidak perlu mencari variabel A, variabel B, variabel C apa salah satu bilangannya, gitu ya. Oke, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, kecakapan berpikir kritis, ini ada menurut salah satu ahli, menurut Fasion, yaitu yang pertama adalah menginterpretasi, yang kedua adalah menganalisis, yang ketiga evaluasi, ya, dan yang keempat adalah inferensi. Sorry, ini belum keempat ya, ini keempat. Nah, interpretasi adalah memahami makna atau memaknai dari berbagai penilaian atau berbagai fokus. Jadi enggak tertuju pada satu fokus saja atau satu poin saja. Ya. Jadi memaknainya itu dari berbagai fokus. Yang kedua adalah analisis, yaitu mengidentifikasi hubungan antara persoalan dan konsep yang diberikan. Jadi ada identifikasi yang benar antara hubungan persoalan, jadi masalah diberikan gitu ya. Kemudian kita langsung gini, konsep apa yang terkait dengan masalah yang diberikan tadi. Jadi tidak menyasar kepada konsep yang tidak pas gitu ya. Kemudian evaluasi adalah menaksir kebenaran. Jadi kita boleh misalkan pilihan ganda gitu ya. Kita menaksir kebenarannya karena ada argumen. Ya, argumennya itu dari penalaran atau dari data-data yang sudah diberikan. Nah, yang terakhir adalah inferensi atau membuat kesimpulan yang masuk akal dari data-data yang disajikan. Jadi data-data yang sudah disajikan itu kita buat kesimpulan, kesimpulannya harus secara logis dan tepat gitu ya. Kemudian saya akan berikan contoh langsung ke contoh gitu ya. Sebelum contohnya ada langkah-langkah berpikir matematis. Ini yang penting dilakukan dalam kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di matematika gitu ya. Langkah-langkah. Nah, tapi seperti ini itu juga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya. Kemudian langkah-langkah berpikir kritis itu adalah yang pertama jelas memahami dan merumuskan masalah. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Jadi fakta-faktanya dikumpulkan dulu. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis informasi yang diperlukan, mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak penting, maka yang penting ini kita analisis konsepnya gitu ya. Kemudian merumuskan dugaan, ini arahnya kepada apa gitu ya. Kemudian menguji hipotesis atau menerapkan strategi atau dugaan yang akan kita jalankan. Kemudian menarik kesimpulan, setelah menarik kesimpulan ini harus melakukan evaluasi. Benar enggak arah jawaban kita?
Nah, setelah itu kita baru boleh melakukan atau mengambil keputusan. Nah, dari mengambil keputusan itu bisa dilakukan generalisasi, bisa tidak. Jadi generalisasi ini bisa dilakukan jika sudah melakukan beberapa keputusan atau evaluasi yang data-data yang hampir sama gitu ya. Nah, berpikir kritis adalah tentang bagaimana Anda memahami dan mengidentifikasi masalah. Jadi kita bisa berpikir kritis kalau kita bisa mengidentifikasi masalah atau mengetahui masalah yang diberikan gitu ya. Kalau kita belum memahami masalah yang diberikan atau kita belum benar-benar paham arah kemana ini persoalan ini, maka kita tidak akan bisa berpikir secara kritis gitu ya. Seperti pertanyaan berikut. Diberikan karton persegi berpola dengan panjang sisi 20 cm. Anton ingin membuat mainan dari pola yang berwarna kuning, berarti yang dipakai itu yang berwarna kuning. Berapa luas karton yang tidak terpakai? Nah, seperti ini langkah apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah yang seperti ini? Mungkin dari peserta bisa memberikan pendapatnya. Setengah dari langsung menghitung yang tidak terpakai, cari luas segitiga. Oke, betul sekali. Jadi luas putih dan kuning sama saja, tapi di sini tidak dijelaskan bahwa ini adalah panjang yang sama gitu ya. Hanya saja kalau jawabannya mencari luas segitiga langsung itu adalah jawaban yang sudah benar gitu ya. Jadi kita tidak perlu menghitung luas persegi, kemudian menghitung luas kuning, kemudian baru mengurangkan, itu sudah tidak perlu. Jadi langsung kepada mencari luas segitiga yang tidak terpakai gitu ya. Jadi luas segitiga dalam persegi sama dengan luas segitiga ini. Jadi langsung kita mencari dari luas persegi. Jadi setengah kali 20 atau setengahnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi jangan terpacu pada solusi rutin yang digunakan. Latih kemampuan berpikir kritis dengan interpretasi yang beragam atau mencari fokus pandang yang beragam. Jadi tidak satu fokus pandang saja gitu ya. Kemudian selanjutnya berpikir kritis juga tentang cara mengidentifikasi persoalan dan konsep gitu ya. Soal dan konsep. Jadi ada masalah, ada konsep. Perhatikan, jadi ini ada logika matematika, tiada gading yang tak retak. Negasinya apa gitu? Tiada gading yang tak retak. Oke. Boleh dijawab juga. Tiada gading yang tak retak. Itu berarti soal dengan konsep kita harus memperhatikan konsep apa yang harus kita tempatkan pada soal ini, yaitu negasi atau ingkaran gitu ya. Tiada gading yang tak retak. Oke. Di sini ada gading yang tak retak. Bisa diberikan alasannya Mbak Laila? Ada gading yang tak retak. Oke, jawabannya sama semua ya. Ada gading yang tak retak. Semua gading retak. Oke, semua gading retak. Ada gading yang retak. Oke. Tidak benar tiada gading yang tak retak. Nyaman ini. Tidak benar tiada gading yang tak retak. Oke, nyaman ini. Semua gading retak. Oke, salah satu saja monggo bisa ini interaktif kita ya. Siapa Bu Nurul yang ada gading yang tak retak? Bisa Mbak Laila Asrimatul Nikmah. Mbak Laila ini dari mana ini?
Laila Asyuratun Nikmah, silakan. Alasannya apa ini? Mbak Laila bisa? Bisa masuk? Bisa masuk enggak Mbak Laila? Semua gading retak. Oke. Semua gading retak. Karena kita biasanya enggak bisa masuk ya Mbak Laila ya. Enggak bisa. Oke. Karena pada dasarnya kita biasa menggunakan konjungsi semua atau ada gitu. Tidak ada konjungsi tiada gitu ya. Jadi kalau tiada gading yang tak retak itu sama dengan semua gading retak. Gitu ya, semua gading retak. Jadi kalau semua gading retak berarti negasinya adalah ada gading yang tak retak gitu ya. Jadi beberapa jawaban tadi sudah benar. Jadi kalau semua gading retak maka negasinya adalah ya karena ini kita membuat apa? Persamaan kalimat dulu. Jadi tiada gading yang tak retak itu artinya adalah semua gading retak. Itu semua gading retak. Jadi negasinya adalah ada gading yang tak retak gitu ya. Ada gading yang tak retak. Oke. Oke, waktunya. Analisis masalah dengan konsep yang sudah kamu ketahui yaitu tadi membuat ke kalimat yang biasa kita tahu yaitu konjungsi semua ya kan di kalimat semua. Dan ada gitu ya karena kita biasanya ada di ranah itu. Jadi yang biasa tidak biasa kita ubah dulu ke konsep yang sudah biasa diketahui gitu ya. Kemudian berpikir kritis termasuk juga menduga yang masuk akal gitu ya. Boleh menduga yang masuk akal. Contohnya adalah Pak Mansur memberi 600 koin kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 koin lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapat 3 kali dari anak yang kedua. Jadi yang mendapat koin terbanyak itu siapa? Dari fakta-fakta ini, berarti yang mendapat koin terbanyak adalah Ana Susanti menjawab 1. Jadi yang mendapat koin terbanyak adalah anak yang pertama. Kenapa? Karena anak yang pertama mendapat 3 kali dari anak yang kedua dan anak yang kedua sudah diberi 25 koin lebih banyak dari anak yang ketiga. Jadi yang mendapat koin terbanyak adalah anak yang pertama. Jadi itu adalah bagaimana kita membuat kesimpulan dari data yang telah disajikan seperti itu. Mungkin dari saya cukup, semoga bermanfaat dan bisa menambah sedikit pengetahuan dari kita semua. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi sebelum saya tutup, ada sedikit share yang saya akan presentasikan. Sedikit promosi dari PMTK. Sebelum pertanyaan ya Bu Nurul ya, saya sedikit di sini kami ada Prodi Pendidikan Matematika dengan visi terwujudnya program studi yang unggul dalam teknologi, pembelajaran, dan keilmuan matematika, berdaya saing, serta mampu menghasilkan lulusan yang berjiwa Pancasila menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita NU nih Bapak-Ibu. Terus kemudian silahkan kalau berminat Bapak-Ibu bisa segera daftar karena kami membuka jalur eksekutif hingga tanggal 31 Desember dengan bebas pendaftaran. Dan bisa langsung daftar ulang dengan diskon atau potongan harga sebesar 40%. Dari saya cukup, mohon maaf atas segala kekurangan. Wuhul muafiq ila aqwamitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Naning Kurniawati. Saat ini waktunya untuk kita melakukan diskusi. Monggo Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan untuk Pak Dr. Pugu maupun ke Ibu Naning. Silakan. Pertanyaan bisa dituliskan melalui chat atau Bapak Ibu monggo kalau mau berkenan langsung berbicara dengan kami. Silakan.
Ada Ibu Rizkia Haki, Ibu Rizkia Haki dari SMPN 15 Jakarta, Pak. Oh, sebentar, di sini sudah ada di chat. Dari Andi Dian Anggraini. Saya Dian dari UIN Alauddin, terkait tema dari kegiatan yang diadakan ini, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis melalui matematika. Pertanyaan saya, bagaimana mengukur, menumbuhkan atau menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis? Jika kita melakukan penelitian, apa saja indikator dalam mengukur, menumbuhkan atau menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis? Berapa lama rentang waktu dalam mengukur kemampuan tersebut? Terima kasih. Itu adalah pertanyaan pertama dari Mbak Dian ya, Mbak, dari Mbak Andi Dian Anggraini. Monggo ini silahkan langsung dijawab dulu saja ya. Bapak Puku monggo silahkan, atau dari Ibu Naning, atau dua-duanya monggo. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya lebih ke Bu Naning kali ini. Karena ini kaitannya dengan 4 indikator dari pasien tadi bisa untuk menjawab ini. Mungkin Bu Naning mau menjawab. Baik. Kayaknya pertanyaan ini panjang, saya baca lagi. Terkait dari tema ya, kegiatan ini menumbuhkan kemampuan, pertanyaan saya bagaimana mengukur, menumbuhkan, menumbuh kembangkan. Oke, kita bisa mengukur, menumbuh kembangkan atau kemampuan berpikir kritis itu melalui 4 ini tadi. 4 kriteria dari Fasion itu tadi bisa. Banyak sumber sih sebenarnya Bapak Ibu, banyak sumber, tapi ini yang ada mungkin terbaru boleh dikatakan seperti itu adalah Fasion. Jadi mengukurnya dengan 4 ini tadi, 4 kriteria, yaitu yang pertama interpretasi, yang kedua analisis, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat interferensi. Okay. Nah, jika kita melakukan penelitian, yaitu tadi ya, indikatornya seperti itu, berapa lama rentang waktu dalam mengukur kemampuan tersebut? Kalau rentang waktu ini mungkin, kalau saya sih mungkin ada harus ada pretest, ada instrumen tesnya, kemudian melaksanakan penelitian, mengevaluasi, dan sebagainya. Kalau rentang waktu, berapa lama Pak Pugo? Kalau rentang waktu ini saya nggak bisa jawab. Begini ya, kalau dalam penelitian, terutama kalau penelitian sosial terkait berpikir kritis, jika dikaji dengan penelitian kualitatif, dan pertanyaan ini lebih tepat. Sehingga kalau ditanyakan rentang waktunya, itu tidak bisa digeneralisir. Ya. Setiap individu kondisinya berbeda-beda. Ya. Tumbuh kembangnya berbeda kritis siswa masing-masing anak itu bisa berbeda. Kalau salah satu cara menumbuhkannya dengan problem solving, memecahkan masalah-masalah itu seperti itu. Bisa jadi saya waktu tergantung oleh keadaan. Memang kalau tergantung kondisi individunya. Ya, karena kita bergerak dengan siswa, jadi tidak bisa dihitung secara mesin ya Pak Hukum ya. Iya. Begitu Bu Nurul. Mungkin baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Aira dari Unugiri. Pertanyaannya adalah kira-kira pada usia berapa anak sudah bisa berpikir kritis dan bagaimana tips atau cara melatih berpikir kritis pada anak usia sekolah? Terima kasih. Monggo Pak Bu dulu, nanti saya menambahkan. Ya. Ini pertanyaannya kira-kira, kita disuruh mengira-ngira ini, Bu. Salah satu dari indikator fashion itu tadi kan yang pertama dalam berpikir kritis kan ada menafsirkan gini. Kira-kira pada usia berapa anak sudah bisa berpikir kritis? Justru anak kecil itu pengalaman pribadi saya punya anak itu paling kritis-kritisnya semuanya ditanyakan alasannya suatu kejadian. Jadi tidak menerima begitu saja. Kenapa ini kok begini? Kenapa air itu kok mengucurnya kalau air terjun itu dari atas ke bawah, kok nggak dari bawah ke atas. Misalnya begitu. Kenapa kalau mobil itu rodanya 4, kok nggak 2? Itu yang terjadi pada pengalaman pribadi saya seperti itu. Kalau kira-kira usianya, anak kecil itu justru malah kritis usia 5 tahun kalau anak saya. Jadi kalau pertanyaan kira-kira, jawabnya saya ya kira-kira. Jadi begitu ya. Jadi siapapun bisa ini untuk berpikir kritis sejak dini. Kembangkan anak mulai dari usia
Ibu kan kesulitan menjawab pertanyaan anaknya sendiri. Pertanyaan tentang kenapa dan bagaimana. Kalau apa itu kita bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau kenapa, bagaimana, pertanyaan anak kecil itu kadang sulit dijawab. Itu kan kritis. Pertanyaan kritis itu kan wujud atau representasinya berpikir. Kalau berpikir itu kan bisa kita amati dari wujudnya. Kalau berpikirnya kan abstrak sifatnya. Abstrak, ya. Mungkin kalau saya menambahkan sih, kalau dalam bidang pembelajaran ya, artinya kalau kita misalkan ngomongnya ke berpikir kritis matematis gitu ya, kira-kira setiap anak yang sudah sekolah itu bisa dilatih untuk berpikir kritis. Jadi bagaimana kita selalu memunculkan masalah-masalah yang baru pada anak. Jadi masalahnya itu bukan masalah yang sulit ya, tapi yang sesuai usia. Jadi sesuai usia, masalahnya baru dengan analisis yang baru, asal konsepnya sudah ada. Jadi konsepnya itu sudah ada pada anak tersebut, pada siswa tersebut, tapi kita buat masalah-masalah baru sehingga anak itu belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dengan usianya, dengan ranah usianya, tidak keluar dari usianya. Nah, itu bisa melatih kemampuan berpikir matematisnya juga. Ini kalau ngomongnya dari segi matematis ya, tapi kalau dalam sehari-hari memang dari kecil, benar tadi ya Pak Hugo, bahwa memang dari kecil sudah bisa diajarkan untuk berpikir kritis gitu. Gitu, Bu. Ya, ya, ada lagi nih, Bu. Dari Nur Hasanah, ya. Apakah semua materi bisa diukur dengan kemampuan berpikir kritis? Nah, ini perlu diluruskan dulu. Jadi perspektifnya berpikir itu domainnya domain berpikir, bukan sudut pandang dari materinya. Jadi kalau mengukur sesuatu itu berpikir kritis atau enggak, ya dari perspektif subjeknya, bukan dari konten yang sedang diproses, ya, yang dipelajari, bukan materinya, tapi pelakunya. Karena yang bisa mikir itu subjeknya, pola pikirnya, berpikirnya. Dan gimana cara mengukur bahwa anak tersebut sudah mempunyai kemampuan berpikir kritis? Nah, cara mengukur ya bisa salah satunya dengan indikatornya Faison tadi yang 4 itu. Keempat-empatnya itu ada ke anak yang sedang diukur itu. Kalau ada memenuhi itu, ya berarti dia sudah berpikir kritis menurut si Faison itu tadi. Karena ini kan ilmu sosial, banyak sekali berpikir kritis yang diformulasikan oleh ahli-ahli lain. Bisa kita pakai salah satu itu. Atau bisa kita cari kolab apa kita satukan, kita integrasikan dari beberapa teori dan kita pakai untuk kondisi yang cocok di kita. Mungkin Bu Nani silakan tambahkan. Ya, setuju sekali. Jadi memang berpikir itu tidak bisa dilihat gitu ya. Jadi bagaimana mengukurnya ya dengan dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan tadi. Jadi kita bisa membuat indikator-indikator itu menjadi suatu instrumen untuk bisa mengukur bagaimana seseorang ini dikatakan sedang berpikir kritis. Nah, itu yang paling penting. Seseorang dikatakan sedang berpikir kritis. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi, Bu Nurul? Ini saya baca masih ada. Pertanyaannya yang masuk itu banyak sekali. Saya bacakan satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan ini adalah dari Ilham MPD. Konsep, mohon maaf. Ya. Konsep yang perlu ditanamkan seorang pengajar untuk menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik belajar matematika bagaimana, Pak? Selain variasi metode mengajar. Itu adalah pertanyaan dari Bapak Ilham. Monggo silakan Pak Pugu atau Bu Naning. Konsep yang diperkenalkan seorang pengajar untuk menumbuhkan minat. Artinya konsep di sini kan konsep menumbuhkan minat, bukan konsep konten matematik ya. Jadi untuk menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik belajar matematika itu bagaimana? Ya mungkin setiap guru itu punya variasinya sendiri. Salah satu teori yang bisa digunakan tentang kecemasan matematik itu ya. Kecemasan matematika itu perlu di
kurangi, kan ada teorinya. Oh, iya. Terus mungkin ada teori beban kognitif tentang Germani dan lain sebagainya itu. Jadi menumbuhkan minatnya itu dengan mengemas materinya secara mudah, disampaikan dengan mudah. Nah itu termasuk apa penanaman melalui paradigma berpikir, bukan dari variasi atau metode mengajarnya, jadi dari aspek berpikirnya. Jadi bisa dengan seperti itu. Mungkin nanti bisa menambahkan. Oke. Okay. Jadi menumbuhkan minat, ya kalau minat sih bukan hanya matematika ya, harusnya semua yang akan ditumbuhkan minat itu ya yang pertama harus menyenangkan gitu ya. Kemudian ketakutan atau kecemasannya itu harus dihilangkan gitu ya. Ketakutannya dihilangkan bahwa dan ini juga bukan karena materinya saja, mungkin bisa ditambahkan selain materinya dikemas secara menyenangkan dengan konsep yang masih tetap dijaga gitu ya. Jadi tidak mengurangi kedalaman materi, pembawaan dari Bapak Ibu sebagai pengajar itu juga penting. Jadi untuk bisa meningkatkan atau menumbuhkan minat gitu. Gitu. Dari saya. Mungkin kalau di ini mungkin banyak sekali ya, Bu Nurul ya. Pertanyaannya enggak mungkin dijawab semua kayaknya, Bu. Oke, iya memang pertanyaan yang masuk sangat banyak sekali. Mohon maaf kami tidak bisa menjawabnya di sini secara langsung. Bapak sama Ibu bisa, kalau misalkan masih penasaran, bisa menghubungi secara pribadi kepada Pak Pugo atau Bu Naning gitu ya. Mungkin bisa silaturahmi secara online ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, link absen sudah kami bagikan di chat Zoom. Setelah acara ini kami tutup, mungkin Zoom tidak akan kami close secara langsung agar Bapak Ibu bisa melihat yang ketinggalan absen karena link sudah kami bagikan berulang-ulang kali di chat Zoom. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri saat ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pugo Darmawan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara offline di lain kesempatan. Kami tunggu kedatangannya di Bojonegoro gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Secara langsung. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini tetap terjalin, Pak, untuk kita mengadakan reviewer jurnal dan sebagainya. Nah, untuk Bu Naning juga kami ucapkan terima kasih atas ilmunya yang telah dibagikan. Untuk Bapak Ibu peserta ataupun mahasiswa yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga di lain kesempatan Bapak Ibu bisa hadir di tempat kami, di Universitas kami di Bojonegoro. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Buku. Ibu Nadi, terima kasih. Pak Rektor terima kasih, Bu Dekan terima kasih. Yeah, semoga semua berkah barokah. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Rektor. Pak Buku nggih, Pak Dokter terima kasih. Bisa minta, Pak. Oke, Bu Dekan. Terima kasih Bu Naning, Bu Dekan, dan Pak Pugo, dan untuk Bapak Rektor yang sangat terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan aja nggih. Terima kasih Pak Ridwan Hambali. Pak Rek satu. Terima kasih Pak Ridwan. Mohon izin nggih. Hampir 300 ini tadi yang masuk, Bu Naning. Nggih, ada 300, Bapak. Kalau yang daftar sih 600. Iya. Iya, keluar masuk gantian kayaknya. Iya, kayaknya begitu. Masuk keluar gantian, nggih. Terima kasih. Semoga bisa main-main ke sini, Pak Pugo. Ya, mungkin sebentar lagi dekat. Amin, ya. Malang lebih dekat daripada Banyuwangi. Saya tutup, ya Pak Pugo. Terima kasih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku libu.